Di bulan suci Ramadan, Kapolsek Kebonjeruk terus melakukan monitoring vaksin booster di wilayahnya. Kapolsek Kebonjeruk Kompol Slamet Riyadi didampingi jajarannya melaksanakan monitoring giat vaksin booster Ramadan di gerai vaksin presisi Polsek Kebonjeruk, salah satunya ada di Balai Warga RW 05 Sunrise Garden, Kedoya Utara, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Selain melakukan monitoring, Kompol Slamet juga memberikan motivasi, semangat untuk para nakes dan juga anggota Polsek Kebonjeruk, karena ini tugas kemanusiaan di bulan suci Ramadan. Kegiatan vaksinasi booster dalam rangka upaya percepatan vaksinasi COVID-19 di wilayah hukum Polsek Kebonjeruk, dan penanggung jawab kegiatan vaksinasi Kapolsek Kebonjeruk Kompol Slamet, Koordinator Lapangan Kanit Binmas AKP Suharmanto, selanjutnya drop vaksin dari puskesmas dengan jenis vaksin dan jenis dosis AstraZeneca. Kompol Slamet juga mengapresiasi warga masyarakat yang telah melakukan vaksin booster presisi Polsek Kebonjeruk yang dilaksanakan secara serentak mulai hari Senin, tanggal 4 April tahun 2022, di 7 kelurahan Wilkum Polsek Kebonjeruk. Kegiatan berlangsung aman dan kondusif. Dari Kebonjeruk, Jakarta, Effendy Ses melaporkan.